Mbak Ingwo lagi bahagia banget nih guys. Soalnya dia baru aja menikah sama Paula Verhoeven. Wah, selamat ya Mbak Im. Gelar Presiden Jomblo Indonesia berarti udah lengser dong. Nah, jadi sebelum nikah, pas momen siraman, Mbak Im Wong bongkar rahasia terbesarnya di hadapan orang tuanya. Pokoknya sampai bikin Mbak Im Wong sedih banget deh. Pasti pada penasaran ya. Kita dengerin yuk, pasang kuping lebar-lebar ya. Makanya momen ini nggak akan terulang sih. Alhamdulillah juga tadi udah dokumentasikan, jadi akan jadi kenangan sih semua. Karena apa yang saya ngomongin juga semuanya jujur ya, dari kakak saya semuanya, dari ibu saya, dari saya pernah ngambil uang orang tua saya juga, saya tadi ngaku yang nggak pernah saya ngaku. Jadi saya bilang sama mereka suatu saat saya akan ganti 100 kali lipat, tapi saya waktu itu belum jadi apa-apa, masih mengiming-imingkan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan semua apa yang saya lakuin juga buat mereka ya terbayarkan ya dengan semua kesalahan saya. Makanya sedih lah, sedih banget. Pasti kalian pada ngira rahasianya Mbak Im hal yang kontroversial ya? Soalnya sampai bikin dia sedih. Bukan kok guys, dia itu ngaku kalau pernah ngambil uang orang tuanya. Aduh Mbak Im, ada-ada aja deh, dikirain gara-gara pernah gagal nikah gitu. Kalau itu sih pasti orang tuanya maafin lah. Lagian juga Mbak Im sekarang udah punya banyak uang kan. Yaudah, jangan lupa janjinya, gantiin uangnya yang diambil 100 kali lipat ya.